bulan Ramadan ni tuan-tuan, ada satu waktu ataupun waktu yang jarang-jarang orang ambil manfaat pada waktu itu, yang mana Tuhan menjanjikan dia ada di saat itu. Bukanlah bermaksud waktu lain Tuhan tak ada. Allah SWT ni sentiasa ada dan dia tidak bertempat. Wujud bila isal makan, wujud bila makan, wujud tanpa ada tempat Allah SWT. Tapi yang kita nak cakapnya, bila kita kata, bila Allah beritahu ataupun orang cakap kita kan, saya ni rasa dekat dengan Allah, ataupun saya rasa rapat ataupun selesa dengan Allah, apa apa maksud dia tu? Adakah dia duduk dekat betul-betul dengan kita ataupun bagaimana maksudnya? Betul-betul kena sekantar rasa macam rapat, rasa dekat. Jadi Allah SWT beritahu, waktu Allah SWT rapat dengan hamba dia adalah pada waktu apa? Okey, bulan Ramadan ni yang mana? Yang bulan tahajud ni kita boleh buat. Tahajud kita boleh buat waktu bila-bila pun. Bulan Ramadan pun boleh buat, bulan lain pun boleh buat. Tetapi bulan yang Allah bagi tahu sedemikian rupa hanya ada pada Ramadan. Lailatul Qadar. Bukan. Solat tarawih, solat tarawih. Waktu sahur. Sahur. Jadi kalau ada yang berkat-berkat ni, siapa buat berkat? Aku solat. Boleh tak saya cakap, okey, cawan ni lepas saya minum berkat. Boleh tak saya kata itu? Kalau saya kata satu lampu dalam bilik kita ni berkat hari ni, tidak boleh kita kata semacam, kerana berkat-berkat ni datang daripada Allah SWT. Allah SWT. Jadi Allah bagi tahu dalam bulan Ramadan ada waktu yang sangat tinggi dan sangat besar keberkatan dia, iaitu waktu sahur. Yang kadang-kadang orang tertinggal dia rasa okey je kan. Saya ada tak siapa-siapa pernah? Sorry, maaf lambat sampai. Baik, baik. Baik, siapa yang pernah ada tertinggal sahur dalam 9 hari ni? Kalau ada yang tertinggal tu, kena rasa rugi yang amat besar. Ustaz, sahur ni kalau macam kita awal daripada berapa satu nak sahur? Taklah, macam pukul 3 buat je lah sahur. Pukul 3 memang pukul 3 sahur. Nabi, Nabi beritahu, okay, waktu sahur Nabi beritahu bila? Nabi kata khairun, sebaik-baik ayat. Waktu sahur, sebaik-baik waktu sahur adalah yang paling dekat dengan waktu subuh. Itu sebaik-baik waktu sahur. Jadi waktu yang lain tu bukanlah kata tak dapat berkat, tapi paling. Macam kalau macam kita beli hadiah ke orang kan, kata kalau kita beli hadiah ke orang ni, lepas tu kita beli kat 10 orang lain hadiah yang sama juga. Kata kalau hari ni saya bawa satu hadiah, saya bagi kat Kak Pah satu dan saya bagi kepada semua orang, semua buka, semua sama. Maksudnya apa? Maksudnya biasa sahajalah hadiah tu, sebab apa semua orang dapat. Tetapi kalau saya bagi satu hadiah kepada satu individu, berbeza nilai, nilai, nilai. Dan dalam ramai-ramai ni ada seorang yang paling hebat sekali. Balutan dia tu balutan gold Nunha. Rasa macam mana yang dapat balutan gold tu? Special. Sebab apa? Sebab packaging dia lain. Orang yang beri pun orang yang lain. Begitu juga dengan agama ni, taklah kata sama. Tapi kalau kita buat satu amalan, tidak ada penghususan. Sebab tu amalan ni ada dua. Amalan apa? Umum dan amalan khusus. Bila kita kata aku bangun ni semata-mata nak sahur, atau suami kita kata dia beli satu hadiah, saya beli hadiah ni semata-mata nak bagi awak gembira saja. Berbeza tak dengan dia beri begitu saja? Beza kan? Jadi kalau kita buat amalan, kita memang kena niat, ni ikhlas untuk Allah satu, aku nak sahur saja. Jadi dia adalah sikit penghormatan kepada bulan Ramadan dan penghormatan kepada waktu tersebut. Okey. Baik, satu bahagian lagi. Kalau pernah kita tinggal solat malam. Solat malam pada bulan Ramadan ni tak susah macam solat lain. Macam waktu lain. Waktu lain solat malam ni tidak sekhusus Ramadan. Ramadan ni macam mana nak kira solat malam? Sebelum sahur, sebelum subuh. Okey. Betul. Tapi bermula? 1/3. Baiklah. Mengkama Ramadhan. Nabi kata mengkama Ramadhan al-iman al-wahtisaban ghufra lahu ma taqaddama min zambi aw kama qala. Sesiapa yang bangunkan, yang mendirikan solat ataupun mendirikan malam-malam Ramadhan, Allah SWT ampun semua dosa dia. Semua dosa dia Allah SWT ampun. Jadi persoalan dia bangunkan macam mana? Jadi ulama ada sepakat memberitahu satu waktu yang mudah untuk semua orang dikira sebagai yang membangunkan malam, orang yang solat terawih. Sebab apa? Selepas dalam Islam ni, kita waktu dalam Islam ni kita masuk selepas waktu apa? Kita masuk hari lain. Isyak. Kenapa kita buka malam? Isyak. Kenapa kita buka waktu maghrib? Sebab hari maghrib itu adalah hari berlainan itu.
bermulanya hari dalam Islam yang berlainan. Macam masa kita kata esok, kalau dalam kita faham esok ni 12:30 so pagi kan, bernama subuh tu. Tapi dalam agama ni, sebab apa hari terawih tak puasa lagi, malam tu kita terawih, kerana waktu itu adalah waktu yang agama sudah highlight sebagai hari keesokan. Dan begitu juga bila kita berbuka dan sebagainya, waktu yang dah ditukar pada hari yang berbeza. Jadi bermulanya malam adalah apabila selesai yang wajib, maksudnya mendirikan malam. So, semua kena nasihatkan suami, nasihatkan diri sendiri, jangan tinggal solat terawih. Kalau malas sangat pun, semayanglah dua rakaat. Dan sebab orang perempuan dia ada banyak, kita kata apa, tanggungjawab dia juga. Kadang bulan Ramadan ni dia puasa, dia pun masak. Saya rasa orang banyak malas pasal oh, kena siap, kena habiskan lapan. Padahal memanglah yang paling baik tu begitulah kan. Tapi jangan tinggal terus. Janganlah ambil yang paling kurang pula. Biasa kita suka yang paling discount kan. Jangan ambil yang paling kurang pula. Tapi jangan tinggal. Hadis lain bagi tahu, Nabi SAW bagi tahu, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan ni ataupun perasaan ni dia ada naik turun. Betul tak? Ada orang kat sini ada keadaan waktu dia rasa sungguh-sungguh dia semangat. Kan? Ada waktu dia akan rasa dia lemah, ada kan? Ke saya seorang dia rasa macam ni. Tak. Yang abang kat belakang dua orang lelaki tu dia rasa semangat tak bila Ramadan datang? Ada kan? Yang orang ni nama apa? Tak pernah nampak mana? Nas on. Nah ni Nas yang famous tu. Jadi kita sambung balik. Nabi beritahu setiap amalan dia ada naik turun. Macam mana kita berperasaan kasih sayang kan? Ada hari kita sayang betul-betul kat satu barang ataupun orang, kita sayang betul-betul. Ada hari kita rasa macam tapi itulah lumrah manusia kan. Kalau isteri tanya pun, bukan kata kepada manusia, kepada Allah pun iman yazid wa yankus. Allah beritahu, Nabi beritahu, iman ni ada naik ada turun. Maksudnya bila naik tu kita sayang ke Allah lebih sikit. Bila turun bukan kata kita dah tinggal, kita kekurang sikit. Sebab apa? Profit. Banyak maksiat ni kita kan. Hari-hari dengar suara perempuan menyanyi pun okey je kan. Anak dengar, dengarlah, hafal lagu ni. Lagi-lagi kita bagi galakkan. Tengok TV ada tengok rambut perempuan, tak ada rasa apa-apa. Begitulah dengan kita menormalisasikan maksiat dalam hidup. Nanti lama-lama hati jadi gelap, lama-lama macam tu. Tetapi Nabi bagi ancaman sikit. Ancaman macam mana? Nabi kata setiap amalan, likulli amalin syirrah, dia ada naik dia. Walikulli syirratin fatrah, ada naik dia akan turun. Faman kana fatratuhu, apabila dia tu pada keadaan dia lemah. Faman kana fatratuhu, faman kana fatratuhu ila ghairi zalik faqad halak. Siapa yang pada keadaan dia lemah kan? Kita kalau kita kata hari ni macam kurang sikit lah rasa nak semayang, lepas tu kita tinggal terus semayang, Nabi kata faqad halak, celaka orang. Tetapi siapa yang berpegang, siapa yang masih bergantung berpaut pada sunnah walaupun malas, walaupun dia malas, pada dia lemah tu dia malas, tapi dia aku semayang juga lah. Semayang juga. Aku cuba juga semayang. Aku akan niat dalam hati nak bagi fokus semayang. Nak bagi khusyuk semayang. Faqadih tada, kata Nabi. Sesungguhnya orang ini dia di dalam hidayah Allah SWT. Kalau semayang cincai? Semayang di cincai itu satu bahagian yang diancam juga. Tetapi jangan tinggal terus. Jadi setiap kali kita rasa macam lemah kan. Tapi kalau orang yang betul-betul rasa lemah pada Ramadan ni, orang tu dalam keadaan yang sangat kritikal. Sebab apa kritikal? Syaitan dah tak ada. Dulu kalau bulan-bulan lain kita rasa lemah, boleh kita salahkan syaitan. Kita kan suka salahkan orang. Syaitan pun kita salahkan ni sebab syaitan ni. Padahal kita yang mengikuti. Tapi bulan ni syaitan tak ada. Nak salahkan siapa? Jin. Jin pun tak ada. Dia cari salah orang lain. Dajjal. Jin tak ada, syaitan tak ada. Yes. Kalau ada pun sangat kurang. Ya, ataupun mereka ada tak boleh buat kerja. Mungkin kita salahkan kawan-kawan kita. Yang sekeliling. Kita nak kata salahkan kawan-kawan kita. Salahkan sekeliling. Sebabkan kamu lah aku ni mengikuti tuan-tuan syaitan. Semua salah. Semua salah. Tak boleh kita jemput. Jadi tak boleh tuan-tuan. Kita tak ada siapa-siapa nak salahkan bulan Ramadan. Dan kalau ada benda buruk juga yang berlaku, ataupun kita ni rasa macam maksiat yang kita buat,
kan baru-baru ni banyak hal berlaku kat mahkamah, cerita hal orang. Ini tak tahu ke? Semalam dia orang cerai kau. Yang tu kena ni, yang tu kena tu. Dia cakap. Kalau itu tidak hilang pada bulan ini, memang you ada masalah besar. Sebab apa? Kereta kalau tak ada minyak, boleh bergerak. Kereta. Bahala kuasa dah hilangkan semua empat. Dia bukanlah hilang semua. Tapi dia jadi tak tak bergerak lah benda tu. Dia kira. Kalau kereta ada minyak tapi tak boleh berjalan, pelik tak kita? Dalam keadaan semua elok tapi tak luar, luar cantik kan? Macam kita semua pakai purdah, Masya Allah tudung labuh, memperagakan pakaian Islam yang sempurna. Tapi dalam dia pakai purdah tudung mengumpat juga ke orang. Bulan Ramadan lagi. Jadi dekat mana kita punya parameter dalam hidup seorang mukmin? Ha. Jadi kalau lah ada berlaku pada bulan Ramadan, dosa-dosa yang kita buat bulan-bulan lain yang kita tak rasa apa pun hari ni, itu tanda Tuhan membolakkan hati kamu ke arah kehitaman. Sebab tak ada dalam Islam, tak ada dalam kehidupan ni yang mana Tuhan bagi tahu satu kejayaan, melainkan kejayaan tu dalam agama. Ada tak Tuhan bagi janji apa-apa? Siapa ada tak hadis bagi tahu man ghali faqad hadi, ataupun siapa kaya dia berjaya? Ada tak? Tapi Nabi kata, siapa yang diberikan kebaikan, dia diberikan agama. Maka apa? Mayyuridillahu bil khairan yufaqihu fid din. Dan apabila kita tengok orang kena musibah kan? Orang banyak kena musibah keliling kita, betul tak? Ada orang ni diuji macam ni, uji macam ni, uji macam ni. Apa yang Nabi suruh buat? Apa yang Nabi suruh fikir? Apa yang Nabi suruh fikir? Bila kita tengok satu orang kena satu musibah, kemungkinan kita pun boleh kena juga macam tu. Bukan kata dia je. Tetapi orang yang menulis ni seolah-olah macam dia terselamat daripada ujian tersebut. Nabi bagi tahu sesiapa yang ditimpa musibah, mayuridullah bil khairan, sesiapa yang di, yang Allah nak beri kebaikan kepada dia, Allah akan timpakan dia musibah. Tapi dengan cara bagaimana dia terima musibah tu. Orang kalau terima musibah, kalau dia mencarut dulu, dia maki hamun dulu, bodoh jadi macam ni, ini sebab kau lah ni, salahkan orang. Ini semua orang yang ada sedikit sebanyak tak faham dengan qada dan qadar Allah SWT. Bukan kita salahkan takdir. Yang dia kata, ustaz kata salahkan takdir, tidak juga. Kadang kita dah usaha yang terbaik, kita buat tadi, tapi ending dia lain sikit. Tapi kalau maki hamun yang keluar dulu, pertama kita maki hamun siapa yang buat ni? Allah yang buat. Jadi jangan pernah sekali situasi tu kita mulakan dengan keadaan yang kita ni sedih, terlampau sangat. Dan kena ingat musibah yang berlaku adalah satu apa? Tanda kasih sayang Tuhan kepada kita. Ada orang ni, ada satu orang di kampung Besut, Kuala Besut. Sepanjang hidup dia dikenali sebagai penagih dadah. Orang panggil doktor kedua. Drug addict. Kan? Dadah dia hidup ni. Sampailah satu hari, dia accident patah kaki. Lepas tu dia tak boleh nak gigi dadah tu. Sebab apa? Susah nak gerak. Rumah ni betul-betul dekat dengan rumah saya. Rumah di kampung saya di Besut ni, hari tu kita pergi betul-betul depan dengan surau je masjid. Jadi di saat akhir-akhir hidup dia, dia pergi semayang, pergi semayang, pergi semayang. Lama-lama Allah SWT bagi izin dia berubah. Dan daripada yang penagih dadah tu menjadi orang yang sentiasa bacaan salah dalam Al-Quran, tapi hari-hari baca Quran. Bis ni urut apa, umur 30 lebih baru belajar di Batam. Ni macam mana Ghon, Rin, Ghon, tak tahu, tak kenal huruf. Last kali mati. Sebab apa? Dia dah ada, Allah dah uji dia dengan sedikit HIV. Mati. Tapi mati dia ni, kita pun belum tentu boleh balik mati macam ni. Orang pelacur dalam sejarah Islam, pelacur datang kan? Pelacur ni orang tu, dalam masyarakat ni orang hina, orang keji. Dia tengok seekor anjing nak mati. Ya kadu, ya ketuluhul atosh. Anjing tu hampir mati kehausan. Dia kesian, dia tengok, dia pergi dalam telaga. Dia turun dalam telaga. Siapa-siapa pernah turun dalam telaga ni? Terjatuh dalam telaga mungkin ada kan? Tapi dia ambil effort turun. Memanglah telaga ni tak sama macam kita, tapi turun ambil bagi minum anjing tu. Fasakatru faqadahu firalahari. Allah SWT ampunkan semua dosa. Jadi bukan nak suruh jadi pelacur, tapi nak cakapnya dosa tinggi mana sekalipun satu orang ni. Kita duk tengok cerita pasal orang, oh dia ni kan, dia buat macam ni, dia ni perangai buruk tu. Tapi kita tak tahu pengakhiran dia macam mana. Dalam surah
juzuk amal bagi tahu apa dia? Walal akhiratu. Ha. Wadduha kan? Walal akhiratu. Akan. Oh, yalah mulut tak nampak baca. Walal akhiratu khairul 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 khairul. Abu dia ni macam lain-lain cuma aku tak tahu. Sesungguhnya yang akhir itu lebih baik daripada yang mula. Mungkin nampak satu orang dia jadi ustaz, dia jadi baik, belum tentu pengakhiran dia baik. Dan kita tengok satu orang dia jahat ataupun dia kurang dari segi keagamaan, belum tentu dia ni tidak jadi baik di akhir hidup. Jadi pandangan kita pada orang ni kena sentiasa neutral, natural je. Dan jangan sedap sebabkan satu orang buat salah, tak payahlah panggil dia, dia banyak isu. Janganlah dekat-dekat dengan dia, banyak masalah, banyak dosa dia buat. Dah kita sibak sangat kan kita? Terpelihara ke 20 premium jilbab Nuna Abu Stokis ni? Tak terpelihara juga dengan dosa, kita pun lakukan dosa. Ha. Kalau orang tiru method bisnes kita pun, kita biar je lah. Kalau orang tiru kotak? Orang tiru apa-apa pun kita biar je lah. Bukan kotak je. Kan? Dengan muka-muka ha. Sekali. Tak apalah kan. Orang tiu kita, orang tiu kita, tengok dah. Itu kata suka mumpat kita ni. Tapi nak cakapnya, kalau pun orang bertindak zalim pada kita kan, ambil benda yang kita reka kita buat, Kita tidak ada bahagian sedikit pun. Percaya kepada rezeki ha. Percaya pada rezeki satu. Satu lagi, berapa banyak pahala dia kita dapat daripada apa yang dia buat. Sebab apa? Dia tutup aurat dia. Dia tutup muka dia. Dia jual benda yang mencantikkan isteri-isteri di Malaysia. Dia jual satu pakaian yang tutup aurat. Cuba cuba hari ni, semua orang ni, setiap yang ini semua banyak isteri orang kat sini kan? Kan ada yang belum kahwin lagi di sini? Belum, bakal. Haa, okey. Cuba ambil gambar yang isteri orang ni hantar pada suami masing-masing dengan pakaian macam ni. Tengok suami jawab apa? Jawab apa? Ada tak kata? Ish, buruknya. Saya nak buka sekarang. Ada tak? So Cik Pa share suami cakap apa? Okey, Cik Pa, suami cakap apa? Tak tahu. Cik Pa dah lama tak jumpa suami kan? Ajak. Masya Allah, B. Ha, tak pernah panggil suami sayang-sayang jadi P kan? Sebab apa? Mana-mana ada orang lelaki yang suka isteri dia dipamerkan depan orang ramai, tak ada? Dan hari ni apa yang tuan-tuan buat, perempuan buat ni adalah untuk mengangkat martabat wanita. Sekalipun kalau bukan jual baju kita pun, sekalipun jual tudung yang menutup aurat, you mengangkat martabat wanita. Orang perempuan yang jalan nampak buah dada dia, nampak aurat dia kan? Nabi kata ni lah. Nabi kata dalam satu hadis ya. Bahagian tu Nabi kata, apabila nak berlakunya kiamat, orang perempuan berpakaian seperti telanjang. Hari ni dah ada dah. Orang lelaki pun sama. Jadi pakai skinny habis tu. Jadi Tok Imam pakai skinny ni, nampak macam kerengga kat depan. Kita kata ni nak jadi Tok Imam ke, nak jadi apa ni kan? Pakai orang lelaki pun bukanlah kata mudah nak juga pun. Pakailah luah sikit kan? Luahkan, labuhkan pakaian. Sesungguhnya dalam kecantikan itu hanya ada pada agama. Siapa yang buat cantik? Siapa? Kita hari ni sebut, you cantik ya? Ataupun kita kata, cantik bangunan ni. Siapa buat cantik? Allah cantik. Inna Allah jamil yuhibbu jamal. Sebenarnya Allah yang maha cantik dan dia suka dan dicantikkan. Jadi kalau nak cakap satu orang tu cantik, ukuran dia macam mana? Kecantikan yang digaris pandukan dalam agama. Ha, jadi kalau sebab tu saya tadi dia masuk tadi rasa sangat happy. Sebab saya tak pernah tengok manusia satu kumpulan yang secantik di meja ni. Tak pernah. Dengan pakaian-pakaian yang ditampilkan. Mesti kita hari-hari dah pakai macam ni kan. Alhamdulillah. Orang lain teruskan hasrat. Beruntung suami-suami kalian. Kenapa? Muka ni dapat tengok, suami je tengok. Hari ni kalau kita kata satu tempat cantik, kita kata taman kat sisi ni cantik, tapi semua orang tengok, semua orang boleh pijak, semua orang boleh datang. Tapi kalau kita kata cantik, saya seorang je tahu dia cantik sebenarnya. Ada sikit special lah. Sama juga dengan benda-benda yang terlindung, semua cantik. Nabi kata, okey, kita tengok kan satu perkataan yang sama kan. Apa persamaan perkataan jin dengan syurga dalam bahasa Arab? Syurga dalam bahasa Arab apa? Jannah kan?
apa persamaan perkataan jin dengan jannah? Jin. Ha. Apa dia? Jin. Jin jannah. Jin. Apa persamaan dia? Sedangkan kalau kita sebut dua perkataan ni, orang semua akan faham berbeza kan? Hmm. Jin-jin lah ustaz. Jannah syurga, tempat baik. Tapi ada satu persamaan dia apa? Ha? Apa dia persamaan dia? Okey, kalau kita tengok dari segi grammar dulu, perkataan dia ataupun huruf asal, harfun asli, huruf asal dia adalah jin dengan nun. Betul? Okey, tetapi persamaan dia, walaupun dua-dua ni ada yang baik, ada yang tak baik, tapi persamaan dia apa? Dilindungi bagi orang-orang yang mempercayai akan janji-janji Tuhan. Syurga kita nampak tak sekarang? Nampak. Tapi orang yang mana taat perintah Tuhan, Allah cerita dalam Quran ni detail. Ada sungai daripada susu. Ada bidadari yang kulitnya nampak semua urat-uratnya cantik begitu, sebegitu tinggi. Dijanjikan kepada siapa? Orang yang taat perintah. Dua-dua terlindung. Jadi sebab tu ada kaul, ialah walaupun bukanlah kata wajib tutup muka ni, bukan. Bukan kata wajib sepenuhnya. Tapi ada kaul yang kata pakaian ini pakaian yang terbaik. Sebab tu isteri orang besar, isteri habib-habib semua kan, semua tutup muka. Ramai isteri-isteri habib-habib di Malaysia pun semua banyak tutup muka. Kalau satu hari decide nak buka pun, bukanlah kata 100% salah pun. Tapi kalau kita boleh jadi yang terbaik, kenapa kita nak jadi kedua terbaik? Kita kan? Eh, tak apa lah. Buka tutup 10 lagi je. Ha, ni ada orang lelaki sini kan? Okey, kita tanya. Suak suka isteri pakai tudung labuh ke pakai tudung pendek? Labuh. Labuh? Ya, soal lagi? Ya, 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 jenis. Ya, soal lagi sebelah abang tu? Sebelah abang tu nama apa? Ha, tu? Alif. Ha, Alif. Jauh je lagi. Okey, iyalah tak kahwin lagi pun, nak isteri yang bertudung ke yang free hair? Tudung. Tudung. Ha, tudung kan? Ha, sebab kalau ukuran dia bukan tudung, bermaksud pilihan tu belum lagi betul. Ha, sungguh. Sebab tajuk, okey, sebab apa kita kena, orang kata, orang selalu kata kan, kadang-kadang orang bagi, kadang kita nak jadi baik kan, orang cakap, dia ni poyo lah, cakap agama. Tapi kalau kita baru start-start cerita agama, dia kata, eh, sejak bila kau jadi ustazah? Sebenarnya, yang sungguh zahirkan kebaikan ni bukan kita. Bila kita tengok cermin, apa kita baca? Allahumma kama hasanta khalqi, ya Allah, seperti mana kau cantikkan aku, ya Allah. Cantik di sini bermaksud apa? Cantik, baik, zahir di luar. Dalam-dalam dia punya terjemahan apa dia tulis? Baik dipandang orang, betul tak? Okey, yang nak kita nak tak orang pandang kita dengan baik? Ke kita lebih kata, aku macam ada setengah-setengah budak-budak muda sekarang kan? Yelah, aku pun bukan tua sangat pun. Dia kata apa? Hey, just be yourself lah, kenapa you nak sorok-sorok? Kan ada? Macam like, ni, liberal-liberal thinking ni, mari satu ideologi dia kata, hey, you be yourself lah. Kenapa you nak proper pakai tudung time ni, pakai... Eh, yang suruh pakai tudung ni, yang suruh dia nampak baik ni, bukan kita yang 100% nak, Tuhan berkehendak kepada kita. Betul tak? You kalau time-time bak-bak nak mati, pandai pula nak kapankan nak suruh semayang. Bila-bila time nak suruh jadi diri sendiri, kata, oh, be yourself lah. Orang putih bawa ideologi ke anak-anak kita, dekat diri kita dulu, daripada dulu. Hey, you should be confident. Kena confident. Agama ajar macam mana? Confidentnya macam mana agama ajar? Confident bahawasanya Allah akan tolong aku. Sebab tu tiap-tiap kali keluar rumah, Nabi selalu baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ni yang dah memang confirm, dia pernah belah bulan dengan tangan pun, dia disuruh keluar untuk tawakal. Aku yakin, bukan yakin dengan diri sendiri, yakin dengan kuasa Allah. Doa yang antara Nabi paling banyak baca pun, pun kaitkan dengan keyakinan pada Allah. Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu yang aku harapkan. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan kau serahkan diri aku kepada aku. Ha, walaupun sekelip mata. Tengok susunan ayat-ayat Nabi kan. Sebab tu bila kita ni jadi betul-betul idolakan Nabi dalam hidup kita, tidak ada perempuan yang tak cukup kasih sayang di rumah. Tidak ada suami yang tidak puas dengan layanan isteri dia, kebaikan isteri dia. Ha, cuba bayangkan ni, Kaabah semua ni kan. Suami nak keluar, dia pergi bang muka, dia kata, saya ni sekelip mata berlalu pun saya tak pernah nak lupakan awak. Lepas tu dia keluar rumah, dia tak cakap apa lah. Dia keluar macam tu je. Dia pegang, dia tengok kat mata dia, dia kata, saya sekelip mata pun saya tak pernah nak lupakan awak. Jadi keluar. Apa jadi isteri tu hari tu?
kita follow dia kat mana dia pergi. Tak ada. Lain macam, lain macam. Dia nak kata dia happy. Lain macam, tak pernah-pernah. Ha, kan? Maksudnya, kalau lah hari tu, kalau lah berlaku sedemikian hari-hari, isteri pakai cantik cakap, ya Allah, kalau lah Tuhan kata, ada bidadari, ni saya rasa awak bidadari utama yang saya tanya. Macam mana perasaan? Happy lah. You bukan sekadar happy, you boleh senyum daripada pagi sampai malam. Angau-angau. Ha, angau, dia kata cantik. Sebab Nabi mulut dia memang manis. Sebab doa-doa dia. Nabi kalau sahabat-sahabat pandai doa. Seperti Abdul Rahman bin Auf pandai doa. Dia bagi, Nabi bagi hadiah pada orang pandai doa. Abdul Rahman bin Auf kata apa? Apa sebabkan Aisyah mimpi kan? Hadis ni hadis tak sahih tapi cerita dia best. Dia kata Abdul Rahman apa ni? Warak dia kata aku mimpi satu malam Abdul Rahman bin Auf ni mati masuk syurga. Tapi merangkak sikit masa syurga. Dia merangkak masa syurga. Wa ra'aita Abdul Rahman bin Auf dakhala al-jannah habwan. Abdul Rahman bin Auf, Aisyah kata aku mimpi Abdul Rahman bin Auf mati masuk syurga tapi masuk syurga dengan merangkak. Apa perkataan Abdul Rahman bin Auf? Selepas dia dengar perkataan, dia dengar orang cakap kat dia macam ni, dia cakap apa pada Aisyah? Dia kata demi Allah, semua harta aku, diri aku, aku sedekahkan kepada Allah SWT. Cakapan satu orang. Satu hari ni ada. Ah, Abdul Rahman bin Auf pun kekal kaya dan juga apa, dia memang harta dia memang ada di rumah dia. Buat ada lagi sampai sekarang. Dia banyak rumah. Hotel. Tapi kita kan bila kita nak cakap baik dengan orang luar, kita cakap baik. Dengan orang rumah kita cakap tak apa baik. Sebab apa macam tu? Sebab ruangan untuk kita cakap, okey. Dua sahaja keadaan. Dua, dengar betul. Ini memang penting dalam hidup. Dua sahaja keadaan yang daripada bangun sampai tidur kita dalam pahala. Pertama, bulan Ramadan kita puasa, betul tak? Kita tidur pun besok kita ada esok pun niat tak? Puasa ni. Dan memang wajib pun kita niat, betul tak? Kalau tak niat tu tak boleh. Jadi kita tidur tu dalam keadaan esok bangun lah. Kita semayang pada malam bulan Ramadan dalam pahala. Satu lagi, waktu bila? Waktu kita berkahwin dan kekal perkahwinan itu sentiasa dalam pahala. Sebab apa? Okey, semua kerja di sini, betul? Duit nanti bagi kat siapa? Anak-anak pun kan? Anak suami. Suami kadang-kadang pun merasai keperjayaan kita walaupun tidak dituntut kan? Tapi you lah kali belanja kadang-kadang bagi. Lelaki lagi besar. Keluar dah lah dapat pahala wajib bekerja tu. Sebab apa? Macam saya cerita kat semalam ni, kalau isteri tak bagi duit pada suami sampai mati pun tak ada dosa. Dosa. Kalau suami tak bagi nafkah, duit tempat tinggal, akan berdosa sampai mati dan dalam kubur kena lagi. Jadi orang lelaki bila dia keluar cari kerja, yang dah kahwin lah. Pertama, dia mendapat tuntutan untuk mencari rezeki. Ya ayyuhallazina amanu kulu fil ardi min halalan thayyiban. Hadis ayat Quran beritahu, wahai manusia, keluarlah cari rezeki kerana itu wajib. Okey, nombor dua, bila dia dah kahwin, isteri dia akan makan hasil daripada apa dia cari, wajib. Dan nombor tiga, bila dia balik, isteri dia pakai pakaian yang dia beli, makan duduk rumah yang dia sediakan, naik kenderaan yang dia sediakan. Sepanjang masa dah dapat suami itu pahala. Dan isteri itu sendiri dapat pahala. Sebab apa? Dia tak minta kat lelaki lain, dia minta kat suami. Sebab tu isteri-isteri semua memang kena susahkan suami. Bukanlah susah, janganlah tekan dia kalau dia tak mampu. Tapi kalau dia dah ada duit sikit, kalau dah ada duit sikit, minta lah dia. Saya memang kat Lufa saya beli benda-benda. Kalau saya beli kat mak saya beli kat isteri sekali. Saya memang macam tu. Alhamdulillah sampai hari ni pun. Kalau beli baju saya sendiri, baju Adidas dah beli kan. Saya suka Adidas. Tapi baju saya yang lelaki yang perempuan dia akan ada juga. Mak akan dapat baju juga. Sama lah kita macam tu. Semua dan alhamdulillah memang rezeki tu makin Allah meluahkan lah. Percayalah dengan apa-apa bisnes. Saya bukan nak promo sangat Nunha punya pakaian. Tapi sekiranya satu orang dia buat satu bisnes, memang dia kata dia betul hati dia bulat kepada Allah SWT. Dia kata aku buat bisnes memang kerana Allah, tak ada kerana orang lain.
you boleh compare dengan bisnes yang lain you buat. Bukan khusus pada bisnes ni saja, apa-apa saja yang lain. Betul. Jual sugi ke, jual benda-benda Quran ke, you tengok. Sebab apa Tuhan janji kepada orang yang kena tinggal dengan suami? Surah At-Talaq ayat 1000 ni nak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tuhan bagi happy sikit. Sebab ada kadang-kadang ada kadang-kadang orang perempuan dia bercerai kan dan dia tinggal. Tuhan kata siapa yang takwa kepada aku, aku bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu bila dah bukan saja jalan keluar, bagi rezeki daripada punca yang tak pernah fikir pun dapat dapat hari ini. Kalau you kenang tahun lepas, jangan pergi jauh, kenang tahun lepas dengan hari ini. Berapa banyak dah Tuhan beri kelebihan. Dulu tahun lepas semua telefon satu mata, hari ini dah empat mata semua. Dari segi telefon pun mahal dah semua ni. Apatah lagi benda-benda lain. Tuhan bagi kemudahan berapa banyak. Kesihatan pun juga sama. Kesejahteraan hidup, anak-anak yang menjadi juga satu rezeki yang besar daripada Allah SWT. Dan di akhir ayat tu Allah bagi tahu apa? Inna Allah balighun amri. Sesungguhnya Allah baik. Allah lah yang menyempurnakan sesuatu urusan. Ada orang ada duit banyak pun tak boleh selesai masalah dia. Tapi orang kita tengok tak benda kat kampung kan, happy je bini bawa dengan makanan yang ada stage tu kan. Apa dia? TV lah. Haa, mangkuk tingkat tu kan. Buka laut tu kita tengok pada jauh macam ui sedap tu makan kan. Padahal dua mata laut saja. Telur pun telur, dadar biasa telur mata tu. Dengan tak ada sambal sikit. Tapi makan tu Tuhan bagi sedap tu. Pernafasan best kan kat ruangan bendam ni kan. Pernah nampak ke tak ke saya seorang yang pernah tengok? Nah. Pernah tengok lah semua kan. Tapi orang kadang-kadang di hadapan dia beratus mata laut. Ni? Macam ni tak tahu sebab ni hari ni sebab puasa Tuhan akan bagi gembira tu confirm. Tapi nak cakap ni kekayaan tidak menjaminkan ke keselesaan, kepuasan. Kebahagiaan Tuhan tak janji dengan kekayaan. Tuhan janji dengan keagamaan. Itulah dia. Cukup lah tu. Boleh ambil makanan insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.